Tapi Akang capek nih. Pijitin Akang dong, Neng. Di, Akang apa sih? Neng juga capek atuh mau dipijitin juga. Di, Neng mah gitu gakir jadi wife teh. Gimana sih? Naon sih, suami teh suka ngajak ribut wae. Geram mandi sana bau. Iya iya ah. Ayo atuh. Mau kemana tuh maneki santang rengganis tengok kain di tatu urang nges nungguan momen iya jeng merek pelajaran kemana kisantang. Bapak Dodang adalah seorang pria yang memiliki dendam terhadap kisantang karena setiap perbuatan buruk yang akan dilakukan selalu digagalkan oleh kisantang. Mana jelema goreng patut tepatnya sama kenawe gelis juga si Dewi. Hei Dewi, sama saya dan ini duit lagi daripada sama si goreng waktu itu. Hei kumis, emang cernawan mana yang ngomong gitu ke orang, mana yang wani ngaku goreng orang harapan pemajikan orang. Hei kumah lagi si Dewi mah bakal tetap jadi pemajikan orang, mau mungkin naikin kajar sama goreng juga siap. Coba ngomong siap dia gelut jeng aing ngomong buka kawan ini mah besok yang karena aing terbuka kawan ini ha tah rame oi gelut ya. Nah, ari mana masalah kira dikelutkan wae. Mending nyarang cara lain jangan bereskan masalahnya. Tah bener, kumaha lah kemarin tembal-tembalan sesanean. Si sindiran belum. Tah bener sok, ayo nama orang adu si sindiran wae. Jempe parane, wing hayang mere pelajaran kasih goreng patut. Mana nu goreng patut, mbak omong. Sok dia gelut tinggai. Sakit tuh, mendingan kau bisa maneh teh. Eh, Dewi, dia maneh mendingan milo jemuran. Akang, ini dia mau dibawa kemana? Akang tolongin Neng, jangan diem aja kang. Neng cuma mau sama Akang aja. Akang tolongin Akang. Pemajikan orang dek dibawa kemana ge? Tetep bakal orang teh. Orang yakin pemajikan orang mau nyak Akang. Tinggal ya kumis. Hey. Kita nyikap kain akang ya Gusti abdi ayo na Gusti yuk gor buat orangnya orang Tuhan ya kaprang, pasti mantuan mana jangan neangan si Dewi. Orang guru kumaha, iya layung, agor. Nah, Ki, orang mau ngejar rencana. Nah, entah rencana mana? Orang pernah ngadenge di desa atau jauh ke dia, eh, ji guru, nunggu kayamu. Nu si amat, teh, bisa nggak bantuan mana, kisah. Ah, ngarana, itu teh. Ngarana teh yang sakti. Ayana teh, di belah pulon, di desa iya. Cobaan gara, mana yang ngeguh? Yang sakti bakal ngebantu jangan yang Dewi Rangga Gis satu bakal ngebantu punya suatu saat orang bakal panggil aja si Neng Dewi Dewi nya Bapak Doga membawa pergi Dewi Rangga Gis ke tempat antar-antar Layung dan Agur kemudian memberi saran kepada si Santang untuk berbagi ada seseorang bernama yang sakti. Rengganis. Sorry ya, saya jalan sama kamu gak akan pernah temuin kamu lagi. Karena sekarang saya akan hidup selamanya dengan kamu.
mengingat kembali menghidupi masa lalu. Rupa deui. Emang benar-benar si Dewi Fortuna keberpihak ke orang lain soalnya. Kudu kumaha deui atuh urang? Duit bea, utang loba, tapi digade. Ah, urang nyaho. Kumaha lamun urang mau tipi di iman si Kisantang? Sekalian rek modus ke sini merengganis. Aduh bos, menurut pengamatan saya mah mendingan mau beas daripada tipi mah. Oke, bisa dipelak jadi pare. Nah, ayo mana mikir teh belug-belug teuing. Geus pokona mah ngilu ka urang, bantuan urang. Tah, eta maksud abdi teh bos. Rek kemana mana dobla? Saacan mau bayar lah utang mana. Oh, Aniana mana ngomong gitu ke orang? Orang marik nguruskan bisnis untuk orang. Gimana kok ini? Aing lanjut mengadu-adu. Tung sekali-kali dia mana ngomong gitu ke Aing. Bayar lah utang mana atau mana beak ke orang. Eh, Dharma, untuk jika nunggu-nunggu, coba nggak nih si kumis? Kisah kembali pada perjuangan Kisantang. Kisantang menemui Yang Sakti untuk meminta bantuan dari Yang Sakti. Yang, tuh, kenapa? Assalamualaikum. Yang, tulungan abi Yang. Nah, Jang, kunaon. Tulungan abi Yang. Istri abi. Kalem, Jang, kalem. Enang iya, sok, tempanik. Istri abi Yang. Si Dewi, mangkukna diculik. Kalah, diculik kusa. Si kumis Yang. Bapak doblang. Abi, enang bingung kenapa kumaha. Abi nyungkin mantasanana, Yang. Ayo, ayeuna ujang diring ka Yang. Ku Yang ngajarkeun, emang anu bisa ngajian ujang, lawan balik si kumis. Yaitu, kesantan menyebabkan kebanyakan yang sakit. Kebanyakan sakit, dinamai teknik yang lakukan ke dapat dengan mudah menguasai ujang itu. Di suatu malam, Yang Sakti mengajak Kisantang untuk menyaksikan sebuah tradisi. Tradisi beluk jam, tradisi ye, tradisi orang buhur. Anu sina biasa nanya ditakeun hiji kisah. Oh, mun atuh Yang. Sok Jang, ayeuna mah Eyang pesen ka Ujang. Dedenya kudu bisa ngastarikeun jeung nepangkeun tradisi ye. Nuhun Eyang, siap. Aduh Jang. Aduh, atuh Eyang. Aduh. Gusti, nah abi kedah diuji ku coba anu barat kia. Kiatkan abi Gusti. Gusti,
tapi santang. Akang teh hiji-hiji ngajalmi nu ditukar cinta ku abi. Gusti, tepangkan abi sarang cinta abi deui. Itu sahanya ketinggalan aman juga sedikit tuh. Ayo Sri orang samperkeun. Eh nya teh karunyanya. Hayu ah orang samperkeun. Eh teteh kunaon? Ayo naon? Nah ketinggalan mani sedih pisan. Abi dipisahkeun sareng Ki Santang suami abi. Abi nyaah pisan ka anjeunna. Abi hoyong pendak deui sareng Ki Santang. Gusti tega misalkan teteh sarang Ki Santang. Bapak doblang. Eta nu misalkan abi sarang Ki Santang teh. Eta sababna abi aya di dia ayeuna. Alah, mani dedeh teuing teteh. Ami teteh namina saha? Nami abdi Dewi Rengganis. Ari eneng namina saha? Abi asih teh, iya rai abi namina Sri. Muhun teh, nami abdi Sri. Kieu teh, abdi sareng teh asih siap ngabantosan teteh. Upami teteh perlu bantosan ti abdi sareng ti teh asih. Aduh neng, meni bager-bager teuing. Teteh perlu bantosannya ti neng. Pangwartoskeun tempat teteh ayeuna ka suami teteh. Teteh teu tiasa kaluar ti tempat ieu sabab aya anak buah bapak doblang nu ngajagaan teteh. Ari tempat suami teteh di mana? Suami teteh aya di desa Palikulon ti dieu. Jarakna tebih, Neng. Uyos teteh, abdi sareng teh asih siap ngabantosan teteh. Sata acana, hatur nuhun pisan bantosananana, Neng. Nuhun teh, sawang sulna. Sri dan Asi bersiap-siap untuk mulai perjalanan. Namun, mereka dihadang oleh tata undang titik. Muni teh, menira rapi, bari ka mana geulis? Eh, apa? Kang Titin, aya naon ieu teh ka dini abdi? Muhun, tumen-tumenan ka darieu. Tong sok pura-pura teu nyaho, kamari maneh duaan, naha manggihan si Dewi? Oh, kamari mah abdi sareng Sri nyamperkeun Teh Dewi, sabab karunya ninggal Teh Dewi nuju ceuri. Terus rek naon maraneh ayeuna siap-siap jika norek ka Bagdad? Henteu Teh Titin, abi sareng Sri bareng ngabantosan Teh Dewi sabab Teh Dewi yang dipajangkeun daun-daunan kangge parawatan Teh Dewi. Muhun atuh geulis sok dipersilakan ku akang ganteng ini mah. Kiu. Hatur nuhun. Sri dan Asi melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan dua orang pemuda. Aduh ah, setinggalin awewe. Mandap euy, ari maneh ka awewe wae. Punten A, balik tumaros. Aduh teh, aya naon? Kieu A, abi sareng rai abi teh gaduh tugas milarian jalmi nu namina Ki Santang. Eh, kewak. Ari neng di piwaran kusaha. Ku Teh Dewi A, istrina Ki Santang. Upami ayuna, Teh Dewina aya di mana? Di Paliwetan A, di caket situ. Ayeuna teteh meuni ngarengedeui ka tempat Dewi Rengganis. Ieu kabar ku Aa bari di tepi. Aa kenal sareng Ki Santang. Muhun neng, kami mah sobat Ki Santang atuh. Mending ayeuna bartoskeun ka Dewi Rengganis. Teteh tos pependak sareng Layung jeung Agur, sobatna si Ki Santang. Muhun atuh Aa bisa sareng Sri bade uhidi ka tempat Dewi Rengganis. Layung jeung Agur segera menemui Ki Santang untuk menyampaikan kabar tersebut. Ki Santang. Eh, I know you. Gor, kunaon? Ki, urang meunang infona teu penting yeuh. Eh, lieur wae boga adi teh. Ieu Ki, urang bieu meunangkeun info penting tentang si Dewi. Beneran? Real cuy, urang tadi panggil jeung Sri Asih. Cenah mah marehna teh babaturan si Dewi. Aslina, nyanggeu satu. Tungguan, urang dek prepare heula. Urang angkat ayeuna keneh. Ayeuna pisan. Ayeuna pisan Ki. Kiraha deui. Geus ah hayu, lila maraneh mah. Kajian burit ge, asal istri urang bisa balik deui. Kisahkan langsung memulai perjalanannya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu kembali.
Nebira, oke? Mana mau bisa panggil deh si Dewi? Bapak Dok. Bapak Dok bilang berhasil kabur dari mereka bertiga. Panggil. Iya, abis sarang Rai Abinte. Asli, nah. Nyanggut? Teh mending ngarang gede ke tempat yang berengganis. Ya kabar, ku abar di tepi. Enak ini? Ayo napisan. Ayo napisan, Ki. Kira hadawi. Gus ah, ayo. Lu lamaran yang mah. Kajian gurit, Ki. Asal istri orang bisa balik deui. Kisah kita langsung mengenai perjalanan Allah. Di dalam perjalanan, mereka bertemu kembali di rumah kebukaan. Cik Mis, kemana istri Aing? Wah, ini siapa lah membawa istri Aing? Nyau mana, ngaruh noba cacing. Ah, lo balik lah mana. Sok siang hari mencing Aing. Dik nebira, oke? Mana mau bisa panggil deh si Dewi? Bapak Dewi berhasil kabur dari mereka bertiga. Namun, mimpi buruk Bapak Dogla akan segera terjadi. Thank you.
Neng, ini Akang. Ini Akang? Iya, Neng, ini Akang. Mana tepuk tangannya? Iya, Akang. Gak bisa Neng ceritain di sini. Neng takut. Takut si Kumis kesini lagi. Gak usah takut, Neng. Udah ada Akang di sini. Ayo, mending kita pulang aja. Akang bersyukur bisa ketemu lagi sama Neng. Demikianlah kesenangan yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat dipetik pelajaran dalam drama yang kami mainkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah putri, Pak Yelka Sulianing Pia, salah kuasi Mikael
tanggung jawab lu. Andina Saparakanca.